dibantu dari Prof. Fadli, pelatihan-pelatihan untuk TOD dan sebagainya. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih sekali, karena kami di sini para pasien tidak merasa sendiri, we are not alone. Betul tidak para pasien merasa sendiri tidak? Jadi kami semua sangat bangga dan berbahagia kita semua bisa di sini bersama-sama memerangi kanker. Karena itu kami dengan bangga menyampaikan berdamai dengan kanker. Padahal kanker itu sangat menakutkan, tetapi kami bisa menaklukkan musuh di dalam diri kami, dan kami berdamai dan kami harus menang, insya Allah. Ya, sekarang ini saya bicara juga ini dua ya, yang di dalam kata pengantar saya juga menyampaikan dua. Saya sebagai menteri kesehatan dan saya sebagai supervisor. Tadinya saya pikir yang namanya supervisor itu kalau sudah lebih dari 5 tahun gitu ya. Tapi ternyata sekarang rupanya definisinya di berapapun lamanya, tapi selama orang tersebut hidup dengan kanker, maka dia adalah survivor. Nah, kalau tadi Prof. Akmal mengatakan sekarang mudah-mudahan sehat, sampai setengah tahun lagi. Nah, sekarang saya masih belum sehat karena masih uber-uberan. Akhirnya setiap kali diperiksa masih ada di sana. Karena ya begitulah, artinya kanker itu juga pinter juga dia, ditembak sini, keluar di sana, tembak sana. Tapi saya melihat bahwa sikap kita saja bagaimana. Tadi disampaikan kan kanker itu menakutkan. Memang dulunya saya kira begitu ya. Dulu yang namanya kalau udah kanker terus kemudian ditulisnya saya divonis kanker gitu. Jadi kayak vonis gitu ya, seperti vonis hukuman apa gitu. Sebaiknya memang kita tidak menggunakan kata-kata seperti itu ya. Itu selain kata-kata yang tidak betul, satu juga tidak memberi semangat gitu ya. Jadi pakai saja kata diagnosis kanker sama dengan diagnosis typhoid misalnya, atau diagnosis flu misalnya ya. Jadi itu kita pakai perkataan yang biasa saja. Dan yang harus diketahui adalah siapapun bisa terkena. Jadi jangan kemudian jadi kaget, terus kemudian kenapa, apa salah saya gitu ya. Sebaiknya sih tidak berpikiran seperti itu, karena kalau saya ini ya, Tuhan memberikan saya bermacam-macam kebaikan, kegembiraan. Tapi Tuhan juga memberikan saya berbagai cobaan, dan di antaranya adalah kanker ini. Dan kalau kita lihat, biasanya di balik cobaan itu pasti ada hikmahnya. Sekarang misalnya, saya bisa merasa bahwa saya adalah satu di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, karena saya juga seorang survivor. Kalau tidak kan saya akan jadi orang yang lain dan tidak bisa merasakan apa yang saya ingin sampaikan adalah bahwa buku ini sangat bermanfaat. Dan juga dari ini, biasanya tuh orang kalau baca yang panjang-panjang itu malas, tapi ini adalah kumpulan dari berbagai tulisan dari bermacam-macam pengalaman dan bermacam-macam kanker juga. Jadi kalau kita mau baca satu saja itu bisa, kemudian kalau nanti mau baca lagi juga bisa. Jadi ini bentuknya praktis dan menyenangkan. Dan sekarang oleh karena teknologi makin maju juga, tasnya pun ringan gitu, jadi gak usah berat-berat gitu. Saya berharap akan ada lagi buku-buku seperti ini yang tidak bagus juga kalau orang satu menuliskan satu buku ya, tapi akan lebih menarik sebetulnya kalau itu kumpulan dari tulisan banyak orang. Biasanya lebih menarik.